Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul sami'a sadri wa yassirni amri wa qul qadama sami'a yafqahu qawli amabat. Allahumma la sahla ila ma qadam sahla wa anta tajalu hasna ila sita sahla. Qadir rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah masih berkenan memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat umur. Allah masih membalikan, menyatukan roh kita dengan jasad kita. Berarti itu membuktikan bahwasanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amalan kita, untuk memperbaiki bekal kita dalam rangka untuk menghadapi kehidupan setelah kematian kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita masih mampu menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nikmatin la tuqarribu min Allahi falyabliyatun. Karena setiap kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita seorang hamba, la tuqarribu min Allah, yang kenikmatan itu tidak menjadikan kita tambah dekat, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabliyatun, sungguh kenikmatan yang diberikan oleh Allah semata kepada seorang, kepada hambanya tersebut, hanya menjadi sebuah musibah.